Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Perak aman jaya. Hey, hi guys, kembali lagi pada hari ini. Seperti kamu tengok tajuk, kita akan buat Mr. Everhot. Dan aku macam excited sikit sebab pembaharan ni adalah pembaharan yang macam bagi aku the best. Dan terima kasih juga korang yang telah mengundi untuk aku buat video tentang pembaharan random. Aku dah buat a poll tau guys, niaw. So aku suruh korang undi korang nak mana. So ramai pilih random item, so kita buat je lah random item. Dan bagus, undi yang sangat tepat. So inilah dia hasil-hasil daripada random item itu. Jadi mari kita mulakan. Barang yang pertama adalah ini sangat-sangat moden. Sebab sebelum ni kita guna tapis semua kan. Tak payah dah guys. Ada yang ini untuk tapis mie ke, Maggi ke. Macam mana aku buat? Contoh kan, dia boleh ada, dia macam mana aku cakap? Dia boleh berdirikan dengan dua cara. Satu yang macam ni, di mana yang bawah ni ada dia punya lubang tu. Satu macam ni, dan lagi satu macam ni. Macam mimi panas tu kan, kau tuang dia dalam ni. Lepas tu bila dah tuang semua, kita balikkan dia, air akan turun kat bawah ni. So benda ni sangat-sangat bagus. Dan dia punya material pun yang kuat juga aku rasa. Dan dia besar macam ni, senang kita nak bubur dalam almari, nak simpan. Warna ada warna ni, warna macam biru sikit, biru pelan macam tu, dan warna putih. Tapi aku ambil ini sebab ini macam lawa sikit, warna-warna pun warna hipster. So first item. Lepas tu kita ada straw kertas lagi. Kalau kamu kenal aku, kalau kamu ikut aku daripada dulu, aku memang suka gila beli-beli straw kertas, straw lipat-lipat. Macam best benda-benda. Dan lagi pun sebab dia ni jenis warna, dia warna apa ni, warna cardboard kan. Tapi luar dalam dia warna putih. Macam best lah, aku suka. Dan dia punya standard straw. Kalau beli MacD, tak payah bagi saya straw, saya dah ada straw sendiri. Safe turtle. Dia beritahu tak ada berapa. Okay, tak tahu ada berapa. Lepas tu kita ada, tara, mesti pelik sebab apa kan? Sebab esok kita orang akan sambut birthday kakak aku. So aku memerlukan benda-benda yang macam berkaitan dengan birthday. Aku beli ini lawa, cawan dia glitter. Dalam dia ada 1, 2. Dalam ni ada 15. Dia ada 3 warna. Satu warna pink macam ni, warna silver, dan warna kelabu yang gelap sikit. Kut, kau warna biru tu, aku tak ingat lagi. Tapi aku ambil pink lah untuk perempuan kan. Cup dia dalam dia warna putih, dia ada glitter-glitter tu. Lepas tu pinggan pula aku ambil yang jenis macam ini. Yang ni ada banyak warna. Serius, ada warna turquoise, ada warna pink, ada warna purple, ada warna biru. Dalada ada satu, dalada ada 8 kalau tak silap. Dia ada dua saiz. Satu yang besar, aku ambil yang besar, senang sikit. Ni satu yang kecil sikit lah. So you koma kalau kau nak beli yang mana. Dan dia punya ni pun tebal. Serius, dia punya ni material yang sangat bagus. Selepas itu aku beli, macam sikit je barang aku beli ni. Lepas tu aku beli pembalut hadiah. Aku ambil ni sebab ada daun. Aku memang suka daun. So ambil je lah kan. Dia punya corak pun lawa sebenarnya ni. Corak buah zaitun. Dia punya besar. So pembalut ni kalau nak beli, dan murah, RM1 sahaja. Dalam dia warna putih je. Okay, dia macam corak, aku ambil corak yang tu. Lepas tu, yang ini serius lawa. Aku first time nampak corak marble warna pink macam ni. Dan dia campur dengan warna kelabu. Yang ni aku suka, serius. Tengok satu kan. Tentara. Wow, lawa gila tu. Bagi hadiah, bayangkan kotak nanti kita dah balut. Kotak tu pun macam mana, lawa gila. Oh, ini besar, ini besar. Macam tu. Lawa kan, dia punya corak marble campuran macam tu. Lawa kan, kau nak apa lagi? Semua dekat Mr. DIY. Belakang dia just putih macam tu je. Belakang dia kosong. Ni je lah depan dia corak. Dan dalam dia ada dua, so berbaloi kalau nak beli. Selepas itu, ini aku suka tengok benda ni dekat thumbnail. Tara! Wah, ini benda yang sangat-sangat-sangat. Apa ni? Aku tak tahu, aku suka gila bila aku tengok tu macam, okay aku tak pergi banyak, aku tukar ambil je. Dia macam talam, tapi macam tahu menutup apa. Mungkin nak letak ikan, ikan siakap ke, nak letak buah-buahan ke kat atas ni. Dan dia punya ni sangat berat ya guys. Belakang dia macam itu, depan dia macam ni. Nampak lawa, dia punya besar, nampak besar daripada muka aku.
Ini serius best. Dan dalam dia ada ukir-ukir yang macam tu kan. Macam wow, best gila. Aku tak nampak buah lain, aku just nampak buah nenas. Dia, aku rasa memang buah nenas ni yang dia membuat. Selepas itu, ini dia guys. Ini adalah kata apa ni, storage basket. Apa nama tu, orang nak bubur baju laundry tu, bulu-bulu dalam ni. Dan dia bagus sebab apa? Sebab dia punya ni sekali, dia punya tangkir ni banyak-banyak corak. Dan aku of course suka ambil corak yang ada rusa. Macam kalau kau mungkin ni aku lagi, aku memang suka benda-benda yang ada tanduk rusa. So why not? Macam ni kan, buka je lah. Dia aku kata dia dah besar sangat. Tapi rupanya bila dah buka dia macam wah, luas juga benda ni. Nampak tak? So macam bila kita nak guna, kita tutup je lah. Kita simpan lah celah-celah katil ke, celah almari ke. Lawa kan, bawah dia macam tu. Dia punya corak full, semua ada bercorak. Tapi dalam tak ada lah. Dalam dia macam tu. Okay, ini serius best. Aku memang suka gila. Dia ada nampak hipster. So macam tak nak guna, simpan je lah. Dah siap, simpan dia dekat celah katil, celah-celah almari. Next adalah, tara, ini adalah, aku sebenarnya tak tahu tau nama barang ni apa. Aku main sebut je lah apa yang aku tahu. Jadi yang kotak je ni, tutup lipat tu, dia macam-macam warna. Tapi aku ambil warna kelabu of course. Macam ni kan, bila kau bodoh buka plastik tu, macam ni. Dan dia ada bagi ni sekali, ini tu kat dalam lah kan. Ini tu kat dalam ni, ada benda ni. And then dah siap. Simple tapi bagus dan murah. Bawah RM10 bagi aku murah. So aku macam ambil. Jadi kan ada punya velcro yang kata, tak tahu. Material dia macam itu, jenis kain. Weh, ada barang pun sekejap. Okay, lepas tu ini adalah barang yang terakhir. Penat mengah aku lari tadi. Okay, ini adalah barang yang terakhir. Dan ini aku suka. Tengok nama muka, aku tak boleh cover dia ni. Iaitu tantara, tantara, lampu. Lampu neon. Dia macam-macam corak. Ada corak kosi kalung lumba, ada corak flamingo. Apa lagi tu, aku tak tahu, aku risau aku salah cakap. Tapi yang aku berkenan, of course, benda-benda yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Aku ambil pokok kelapa. Dalam dia, aku mendapat ni, punya pokok kelapa ni. Lepas tu ada manual. Dan yang terakhir, pasak. Apa nama, aku tak tahu lah dia punya tempat berdiri tu lah. Dalam dia macam tu. Belakang dia, bateri. Bateri menggunakan bateri AA3. Ini dia tak sediakan lah, kita kena beli sendiri bateri tu. Aku dah buat bateri siap-siap. And then, ni kita just cucuk je lah kat atas ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cucuk. Okay, semua dah bersedia. Semua dah bersedia. Okay, 1, 2, 3. Tara. Lawa. Depan ada, belakang pun ada lampu. Ada lampu, dia serius terang. Dan aku suka, dan benda ni berat sebenarnya. So, bagus. Dan yes, aku suka. Okay, okay. So, tu je. Kalau tak nak guna, tutup je lah. Macam biasa. Pop. Jadi kalau kamu curious nak tengok macam mana corak-corak lain ada, pergilah Mr. DIY. Semua ada kat situ. Dan aku rasa itu je yang aku tunjuk. Tamat. Sekejap-sekejap, sebelum tu belah habis lagi. Sebab tepi ni banyak gila plastik, aku tak pasal ada tertinggal lagi satu plastik Mr. DIY. So, next item adalah, aku tak suka lah lighting kurang, tapi tak boleh, kita buat dalam video. Tara. Kata yang untuk basuh baju tu, saya nak basuh baju tu, benda-benda dalam ni. Dan suara aku agak sengok sikit sebab aku baru lepas sesama. Dan aku beli sebab dia besar tau. Lepas tu macam berbalik pun nak beli. Nampak kan? Dan ni dia macam-macam corak. Ada corak cactus, corak apa lagi tak silap. Lepas tu aku ambil yang nas, sebab dia nas ni nampak lawan. Okay, aku suka lagi pasal persoalan. Beli je lah untuk rumah. Lepas tu aku beli ini untuk letak dalam bilik air. Dan aku rasa benda ni kuat sebab dia punya pump ni. Aku rasa kuat pump dia ni. Dan warna pun ada macam-macam juga. Warna aku tak ingat lah weh. Tapi ada lagi warna lain lah. Tapi aku ambil warna ni sebab warna putih ni dia masuk dengan semua warna. Dan dia punya material pun kuat. Material dia
So beli je. Dia comel. Selepas itu, ini adalah balang untuk bubuk gula, bubuk milo. Ada tiga saiz. Satu yang besar. Yang besar ni kau ambil dua. Satu letak gula, satu letak milo. Dan dia pada corak ni lawa sebab tu kau ambil. Okay. Satu yang besar. Lepas tu yang sederhana. Sederhana punya dia panjang sikit lah. Corak yang sama. Dan yang kecil ni dah ada penutup dia sekali. Okay. Macam itu juga. Dan yang terakhir, yang paling kecil. Ini pun sama juga. Dalam dia ada penutup. So dah ada tiga saiz. Ikut kau mula kau nak beli yang mana. Okay, bagus sangat. Dan ini adalah orang kata item tambahan aku beli last minute. Iaitu adalah Tatara Cosmetic Box. Ini aku beli untuk hadiah kakak aku. So aku beli je lah. Warna aku rasa memang ada satu warna ni je. Dia tak ada kata ada pilihan warna lain. Warna putih. Putih-putih krim macam tu lah. Dalam dia macam tu guys. Ada laci. Laci dia ada lock. So jangan risau dia tak terjatuh. Ni pun ada laci juga bawah ni. Lepas tu ni tempat letak barang. Dia je langsung kata minimalis. Sesiapa yang suka benda yang kecil-kecil, minimalis semua, bolehlah ambil benda ni. Belakang dia kosong. Bawah dia macam itu. Okey. Bagus. Dan yang terakhir sekali adalah tatara. Ini siapa yang macam rusa yang aku buat first itu. Rusa tu aku guna. Ini untuk kakak aku, birthday dia. Dan ada macam-macam lagi corak. Tapi aku ambil ini nampak macam estetik CM kata. Macam orang kata laundry basket. Dan yang best ni sebab dia ada punya ni. Apa nama ni? Apa nama ni besi ni? Dia senang sikit lah. Material dia macam tu. Keras lah. Kata bagus. Material berkualiti. Dan dia lebar. Daripada macam tu. Okay. Alright. Kembali kepada Afdol. So setakat ini saja video kita untuk kali ini. Terima kasih yang menonton video ni sampai habis. Dan terima kasih juga yang subscribe dan like apa semua. So terima kasih. Bye bye. Salam jumpa. Dan jumpa lagi.